Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing sebuah tutorial cara membuka file RAR dan cara membuat file RAR tersebut. File RAR biasanya sering kita dapatkan melalui pesan email ataupun di file-file yang kita download melalui internet. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan file seperti ini, pastinya akan kebingungan untuk membukanya. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, karena di video ini kami akan memberikan tutorial cara membuka file RAR ini. Pertama, pastikan di PC teman-teman sudah menginstal aplikasi zip ataupun aplikasi RAR. Jika belum, silakan di-download dulu di internet. Aplikasinya bisa didapatkan secara gratis. Sebelum membuka file RAR, kami ingin menunjukkan lebih dulu cara membuat file RAR ini. Klik kanan pada file atau folder yang akan dibuat RAR, lalu pilih Add to File RAR. Jika ingin memilih format lain, pilih Add to Archive. Kita bisa memilih tiga jenis format, yaitu format RAR, RAR 5, dan juga ZIP. Setelah memilih format, lalu pilih OK. Maka akan loading dan tunggu proses loading hingga selesai. Maka akan muncul sebuah file RAR. Berikutnya kita akan membuka file RAR ini. Yang folder yang pertama dihapus dulu saja agar tidak tertimpa. Cara membuka file cukup diklik kanan lalu extract file. Setelah selesai maka akan muncul sebuah folder baru dan kita bisa melihat isi dari folder tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support kami untuk membuat video tutorial lainnya dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.